Sekarang ini curiga sih kepada kameranya. Hanya aku background aja. Oh ya, sekarang inilah kondisi teman-teman kami semua ya guys ya. Bisa dilihat kayak gembel semua, enggak ada yang bergaya lagi. Ya, sekian vlog kami hari ini. Aku backgroundnya aja. Ini cuma background aja ya guys ya. Ya, dah. Suapan no. Ah, sekarang kita mau promosi bandana. Kemarin kan kita promosi Jepita, sekarang kita promosi bandana. Ini belinya di pasar malam. Bisa ini bisa hidupin lampunya loh. Mau lihat? Gak nampak, Pak. Nampak enggak sih? Nampak. Ya, bisa hidup lampu ya, guys. Selamat membeli. Oh, harganya di 15.000 ya. Itu pakai semuanya loh, bisa dilihat. Eh, Bapak, nanti Bapak tunggu es krim, Pak. Oleh-oleh mau es krim dingin. Mana es krim panas? Ini kayak doi rasa ya, Pak. Berasa. Dilo di blok. Ini es krim. Es krim di Bengkulu ya, guys. Es krim belinya di Bengkulu, guys. Di depan hotel Raffles ya, guys. Ya, kami dari segenap kelas P menyedihkan. Halo. Baru sombong. Baru sombong. Latih gua hari ini. Baru punya manggale es nyo. Siap. Silakan coba. Pulang lagi guys. Ya dadah. Ambil juga sih. Dadah. Halo. Oh. Iya. Saya sedang di Hotel Raffles sekarang mau menuju ke Padang. Jadi sekarang hari terakhir di Bengkulu. Halo, Pak. Kami mau pulang loh. Sampai ketemu di Padang. Dan kita mau pulang lagi ya. Padang. Kami mau beli oleh-oleh. OTW kah? Padang. Pulang. Oh, Padang. Halo. See you Bengkulu, sampai jumpa. Baru kita pulang, posisi okay. Yang ingat diingat. Oke. Okay. Siu Bengkulu. Kami butuh oleh-oleh. Es krim. Oh, pam pam.
Jasper. Supir cadangan di belakang lo. Beli es krim dengan harga 5.000. Bengkulu panas ya. Bengkulu panas. Dadah. Bye bye, see you di Ranah Minang. Selamat tinggal Bengkulu. Sekarang kita berlanjaan baru bang. Oke, kita belanja bersama Sendal Kafe. Kita beli minum guys, istirahat. Pengadem. Cendol dawet, cendol dawet. Sorry oleh cendol dawet. Enak. Guys, kami endorse kit. Aduh, panas kali ini, panas. Bulu panas. Never quit, do it right. Play the game, win it life. Have no shame, there's no time.
lagi di Bali. Bentar ya. Bali. Sekarang kita di Bali, guys. Bali. Lais. Bali, Pak. Lais. Bali. Hari ini kami telah sampai di Bali dan berangan ya. Dan kalian bisa melihat view yang di sana itu sangat cantik, apalagi yang ini. Kopi, Pak. Kopi hitam. Manis. Hai, haiya, pipis susah. Cari tempat pipis susah. Lama-lama ikat pakai karet, oh bengkak. Thank you.
lagi mau pulang ke Padang, lagi di Lais, tapi kayaknya bus kita mengalami trouble, udah dua kali matinya, mudah-mudahan cepat kelarnya. Sejak baru tadi, sejak orang tadi itu tiba, langsung langsung depresi di kan berang-berang gitu. Tarik sesot lo. Tarik sesot, sesot. Banjo mau beli kita. Kok ngerada lo. Awal nomor 1. Oke guys, kita baru sampai di Ketahun untuk menuju Kota Padang. Kawasan katanya sih di hampir dekat di Muko-Muko gitu.
Nah, ini kayaknya ada kawin-kawin, ada rumah-rumah. Mungkin sekitar ya jam-jam 6-7 lah kita nyampe di Padang. Ya, sekian laporan dari kami. Inilah kondisinya lagi ngisi minyak. Minyak di Pasrawangan ini susah banget. Terima kasih. Sampai jumpa. Kau lukis di kanvas hatiku. Halo guys, kita sekarang berada di Nasi Goreng Ajo, di daerahnya Penarik. Mungkin sekitaran pagi mungkin tiba di Kota Padang. Guys, makan guys. Thank you.
Tadi enggak turun loh. Pertengahan perjalanan. Nah, dia enggak turun loh. Abang nenye. Abang nenye. Abang bertanya nenye. Abang bertanya nenye. Ngantuk kita, guys. Capek banget, capek. Capek enggak? Capek banget kok. Capek turun. Capek turun. Pagi, Mek. Pagi. Selamat datang lagi di kota kita, Padang. Kami udah nyampe.
Ada. Oke, segini kita nyampe lagi. Udah nyampe. Back to reality, dadah. Halo. Halo. Aku udah kami sampai lagi di UNP. Oleh-oleh dari Bengkulu, Indomaret. Hei, sampai. Lu? Maka. Woi. Jar. Abang. Halo guys, alhamdulillah udah sampai di Padang. Ketemu lagi ya guys. Dadah. Guys, dadah tentang kita. Pulang bang. Pulang lagi. Halo guys, nah, oke okay guys, sudah sampai guys. Mambe. Kini waktu tiba, setelah perjalanan kurang lebih 24 jam dari Bengkulu, akhirnya kita sampai di Universitas Negeri Padang.